Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AG sama dengan 16 cm, luas bangun AEFG adalah Trapesium AEFG itu sebangun dengan trapesium ABCD, dengan skala perbandingan, e, sisi AG itu seletak dengan sisi AD, e, panjang sisi AG 16 cm dan panjang sisi ad-8 16 per delapan kita sederhanakan menjadi dua persatu uh, uh, Skala perbandingan dua persatu kita gunakan untuk uh, mencari panjang sisi-sisi yang lain yang diperlukan untuk uh, Menentukan luas bangun aefG Oke okay. yang pertama kita akan mencari panjang sisi FG uh, Sisi FG ini seletak dengan sisi CD Jadi uh, FG per CD itu sama dengan 2 per 1 Kemudian kita masukkan nilainya uh, FG yang mau kita cari sedangkan sisi CD panjangnya 6 uh, Dari persamaan ini uh, Kita kalikan 6 dan 2 6 dikali 2 per 1 6 dikali 2 itu 12 dibagi 1 sama dengan 12 oke selanjutnya kita akan mencari panjang AE AE itu seletak dengan AB AE per AB sama dengan 2 per 1 dimana panjang AB itu 12 kemudian kita kalikan silang 12 dikali 2 12 dikali 2 itu 24 dibagi 1 sama dengan 24 Kemudian kita siap untuk mencari luas bangun AE FG Karena bangunnya trapesium maka rumusnya adalah setengah kali dalam kurung Sisi FG ditambah panjang sisi AE dikali panjang sisi AG Kita masukkan nilai-nilainya Panjang sisi FG adalah 12 Panjang sisi AE 24 Panjang sisi AG 16 Kita selesaikan e, Yang di dalam kurung 12 ditambah 24 Itu 36 36 dikali 1 per 2 itu 18. Selanjutnya 18 dikali 16 itu sama dengan 288. Jadi luas bangun AEFG adalah 288. Jawabannya adalah